Hi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mashi. If you guys still remember, current update, alhamdulillah, I'm doing good, never better. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-44 selepas mengalami kemalangan jalan raya. Alhamdulillah, current situation, luka dekat kepala is getting better. A few of my friends yang datang ke rumah dan ke hospital tertanya-tanyalah kenapa pula doktor buka dan sebagainya. Actually crack dekat bahagian sebelah kanan. Masa accident tu, kepala saya sebelah kanan crack. So diorang buka dan diorang masukkan plate untuk rapatkan balik kepala tu. Dah bocor dah kepala aku. And then muka right side sebelah kanan pecah. So kalau perasan mata saya sebelah kanan dan kiri dia tak proportionate, is it? Macam tak sekata. Sebelah kanan macam tenggelam sikit. Dan sebab rumah mata sebelah kanan ni pecah, totally habis pecah lah. So ada masuk plate juga. Ada 9 plate dekat muka dan kepala. Total 9 plate yang saya difahamkan. Walaupun saya tak boleh tengok, tapi husband cerita itu yang berlaku. Kaki kanan bahagian femur dekat tulang peha patah tebu, patah yang betul-betul total patah. Dan dalam proses recovery lah. So far belum boleh jalan. Doktor kata saya perlukan lagi 5 bulan untuk start berjalan, tapi kita dah start physio sikit-sikit. So saya duduk dekat pushchair, unstoppable. Pushchair saya ni, alhamdulillah. Yang paling besar sekali berlaku selepas kemalangan adalah saya kehilangan deria penglihatan, losing my eyesight. Bahasa lembutnya adalah saya tidak lagi boleh melihat. Bahasa kasarnya, alhamdulillah telah direzekikan merasai pengalaman menjadi seorang orang kelainan upayalah buta. Apa yang saya boleh share menjadi seorang yang buta, menariknya adalah saya tidak lagi takut gelap. Kalau dulu nak masuk bilik gelap, saya akan hulur tangan buka lampu dulu baru saya berani masuk. Nowadays, saya masuk dulu walaupun tak buka lampu. Okay, itu antara perkara yang best menjadi seorang buta, saya dah tak takut gelap. Menjadi seorang yang tidak ada deria penglihatan ni menyebabkan other senses itu menjadi sangat sensitif lah. Jadi kalau orang mengumpat beberapa batu masih boleh mendengar. So, tidaklah, maksudnya deria-deria yang lain, deria rasa, hidung masih lagi belum ada deria bau due to kecederaan, sebab hidung I adalah hidung implant, hidung baru pecah hari tu sis, masa accident. Jadi hidung baru jangan jealous, mancung sikit daripada yang lama. Okay, alhamdulillah. Bila kita tak nampak, kita kurang judge orang. Saya berharap dan saya bertanya kepada Allah, Allah, adakah kerana ujian penglihatan ini saya dapat masuk syurga? Kalau ya, dan saya redha, alhamdulillah. Tapi memang best lah, bukan best kerana apa. I love the what we call not knowing betapa cepat masa berlalu tu. Dia macam tak berapa berasa, kita tak tahu dia siang ke malam ke apa ke. So saya kena belajar adapt lah. So saya belajar benda baru. And one of the best thing of all the things happen is I have story to tell. That is the best thing lah. Perasaan menjadi orang yang tidak lagi mampu melihat, yang pertama adalah boring. Pada awal-awalnya sangat membosankan lah. Yalah, kita buka mata gelap, tutup mata pun gelap. Dia pasal dia dua-dua gelap. Kalau orang tanya saya buta yang macam mana, yang saya lalui sekarang adalah buta yang memang total darkness, seolah-olah saya tutup mata macam tu lah. Cuma bezanya, waktu ketika kita tak buta ataupun kita ada deria penglihatan, kalau kita tutup mata dan ada lampu ataupun ada cahaya depan mata kita tu, kita boleh bezakan terang dan gelapnya. Tapi dalam keadaan yang sekarang, saya tak dapat beza ada cahaya atau tak ada cahaya. Sekarang saya dah belajar menulis kembali di diary lah, cuma saya tak boleh baca balik. Bila saya buta, hari tu saya cakap dengan husband saya, saya tanya, saya tengah menulis, lepas dia tanya, sayang, kita tengah buka lampu ke tutup lampu? Buka lampu, kenapa? Oh tak, saya baru nak bangga saya belum menulis dan gelap. Itu antara perkara yang saya rasa macam membanggakan. Korang boleh dalam gelap tutup lampu menulis? Tak boleh kan? Aku boleh. So itu antara benda-benda best yang berlaku bila saya dah buta. Cuma apa yang saya rindui bila dah tak nampak melihat lagi adalah saya paling rindu nak tengok muka husband saya. Sebab every single morning previously, before saya, itulah orang kata masa ada tak betul-betul hargai. Masa ada penglihatan tak betul-betul hargai. Tapi bila dah tak ada ni baru kita rasa lah. Saya terasa sangat-sangat bila saya buka mata dan saya mencari-cari muka suami saya dan saya masih tak ada peluang tu lagi untuk tengok. Tapi I believe one day insyaAllah with God's will, insyaAllah saya boleh tengok balik muka husband saya. Kalau tak dekat sini, dekat sana nanti insyaAllah.
Itu antara benda yang paling saya rindu. Saya rindu nak tengok muka mak saya juga. And then yang paling saya rindu sekali, saya rindu nak tengok muka Tim. Saya rindu nak look into their eyes and understand their feelings and dengar dia orang punya sharing dan sebagainya. Dan kemudian saya rindu nak tengok hasil kerja ataupun creativity saya punya digital marketing sources, Tuan Alif, Lovalog. Saya rindu nak tengok hasil kerja tu, yang mana daripada 4 tahun yang lepas, every time dia hantar dia punya artwork ataupun hasil kerja, saya adalah orang pertama yang akan react dan respond, dan saya adalah orang yang akan sangat happy melihat improvement dari hari ke hari on dia punya hasil kerja. Okay, harapan saya kepada kawan-kawan, family, team, followers. Ui, macam famous gila je. Followers, friends and followers yang sentiasa mengikuti perkembangan. Before harapan, saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan yang sangat mengambil berat. Sahabat-sahabat, ada yang menjaga saya dekat hospital, Puan Nana contohnya. Kemudian yang visit saya dekat hospital, visit saya dekat rumah. Lepas tu yang keep on request kepada orang-orang sekeliling saya untuk keep on updating tentang saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, I'm good, I'm doing fine. I can't wait to be back. Cuma saya kena akui healing process take times. Dan harapan saya kepada semua rakan-rakan followers, jangan rasa challenge dalam kehidupan kita ni adalah a stop. Pada saya, it's a new beginning. Dan semalam saya bercerita dengan seorang rakan, rakan daripada saya kecil lah. Saya cakap dengan dia, sejujurnya saya rasa Allah sedang bergurau dengan saya. Sebab Allah dah bagi saya satu period of time yang mana saya happy, saya ketawa, saya boleh tengok muka saya, saya bercinta dengan husband, kakak main romantik lagi dan sebagainya. Saya boleh run the business dan banyak benda yang saya boleh buat. Kemudian saya rasa Allah gurau macam mana tahu? Okay, now kita cabut mata dia. Kita cabut penglihatan dia, kita tengok dia masih lagi tak boleh as positive as she is, as sangka baik as she is. And I wanted to prove not to anybody else but to God that I am so thankful for whatever he gave me or whatever he takes from me. I will be insyaAllah the best version of Masita, and this is not a stop. And best part is saya melihat bahawa ini adalah macam level up lah. Kita main game kan, kadang-kadang ada game kan yang game level 1 terang, game level 2 gelap. So dia macam ni level 2 saya lah. Dan saya promise kepada Allah, insyaAllah saya akan bermain dengan sangat baik, probably lebih baik. Dan saya janji insyaAllah diberi rezeki tidak mempunyai penglihatan tidak akan mengurangkan level of manfaat yang saya akan berikan kepada lebih ramai orang. Dan saya berjanji juga insyaAllah saya akan keep on inspiring other people, sebab saya nak jadi seperti mana yang Rasulullah SAW cakap, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Dan semoga mentor saya, guru-guru, kawan-kawan, tim-tim saya, saya punya family, kenalan, followers, terus rasa bangga ada seorang Masitah dalam jalan cerita hidup mereka, insyaAllah.